Pemirsa, kita akan memasuki Habar Nang Panambayan. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Banjarmasin menggelar rapat tim koordinasi penanggulangan kemiskinan tahun anggaran 2021 di Aula Barenlitbangda Balai Kota Banjarmasin. Rapat ini sekaligus ekspos laporan pendahuluan penyusunan dokumen rencana kerja pemerintah daerah tahun 2021 hingga 2026 dan rencana aksi tahunan bersama Lembaga Kajian Ekonomi Pembangunan Daerah. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Barenlitbangda Banjarmasin menggelar rapat tim koordinasi penanggulangan kemiskinan tahun anggaran 2021 di Aula Barenlitbangda Balai Kota Banjarmasin, Baisukan Kamis 18 Februari 2021. Rapat ini sekaligus ekspos laporan pendahuluan penyusunan dokumen rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD tahun 2021-2026 dan rencana aksi tahunan RAT bersama Lembaga Kajian Ekonomi Pembangunan Daerah LKEPD. Kepala Barenlitbangda Banjarmasin Insinyur Sugito MT menyatakan tujuan rencana penyusunan dokumen sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di Banjarmasin. Dokumen ini diperlukan dalam rangka untuk memberikan masukan penyusunan RPJMD yang dimulai setelah pelantikan kepala daerah terpilih nanti. Sugito menegaskan, dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Banjarmasin, maka pemerintah kota Banjarmasin bekerjasama dengan Lembaga Kajian Ekonomi Pembangunan Daerah Universitas Lambung Mangkurat. Rencana pengendalian kemiskinan daerah ini kita bekerjasama dengan Lembaga Kajian Ekonomi dan Pembangunan Daerah UREN yang dalam hal ini dipimpin oleh Pak Syah nih katanya. Dimulai secara normatif setelah pelantikan kepala daerah terpilih. Kegiatan ini dihadiri perwakilan masing-masing satuan kerja perangkat daerah teknis di lingkungan Pemko Banjarmasin dan Lembaga Kajian Ekonomi Pembangunan Daerah.